saya Tata di channel YouTube saya Tata 81. Sekarang sudah hari Lebaran yang ketiga ya guys ya. Jadi bukan Ramadan vlog lagi. Kembali lagi ini di vlognya Tata 81. Guys, sekarang tuh saya sudah berada di salah satu pantai di daerah Kalimantan Selatan, yaitu di Kabupaten Tabunio, Tanah Laut. Nah, kita pikir tadi di sini kurang ramai, ternyata masih antusias juga. Ternyata teman-teman di sini banyak sekali yang pengen berwisata, guys. Nah, tapi pantainya tidak seindah pantai-pantai seperti Bali atau Raja Ampat atau apa, tapi nggak apa-apa. Menghibur kita juga yang di sini agak kurang-kurang piknik, jadi nggak apa-apa deh. Pokoknya kita nikmati saja dulu kita berada di pantai ini. Seperti apa nanti keseruan saya dan keluarga saya di sini? Maka dari itu ikutin terus ya guys ya. Oke, let's go. Guys, jadi ini ada sudah peserta peserta nomor satu. Kita menunggu sudah yang lain. Menunggu di sini cuk. Kita kemana? Hah? Ke pantai. Pantai kah? Iki mau berenang kah? Hah? Di sana pantainya guys. Ini ada kakek. Terus di sana lagi masih banyak yang lainnya sudah pada berenang. Itu pantainya sebelah sana, tapi panas sekali, terik sekali. Di sana tuh apa ya? Cak, cak, mau kemana? Ya. Mana? Mau cari kepiting sama ada pak. Oh iya kak, pakai baju itu kak? Ya, ya. Mama dan papa mana? Mama dan papa, papa mundur, mama lagi ngobrol. Ri, mama, Eri. Mama, ibu Sri sudah mulai dari. Aku tak terdapat kawan sebelum pegawai. Oh iya, kada papa. Kendaraannya kah alih sini kan? Hah? Kendaraan sini kah? Itu sudah dialih. Sudah dialih situ. Sudah dialih. Dah. Guys, jadi itu di sana tuh ada apa ya, kapal ya? Oi. Oh. Ya, kita di pantai apa ya? Tabuniau. Tabuniau, daerah Tanah Laut. Iki sini ki. Iya, kada berenang kah? Kada. Oh. Ayo ki sini ki. Guys. Guys, stop. Ayo. sama bos ini yang kemarin ke Solo guys.
sama keluarganya di sini di pantai. Di situ pada mancing tadi, jadi bisa mancing juga di sana. KPI dapat juga kak, KPI? No. Dapat juga kak? No. Melacung sampai na. KPI. Oh KPI. Dapat juga kamu Unjun. Iwak apa nih? Papuyu. Oh, papuyu. Mana wadahnya? Itu udah dijual tuh arwahnya ada. Masih panas guys, pantainya panas banget guys, saking panasnya. Jadi saya tidak mau kesana dulu guys karena takut tambah flek guys. Jam berapa Ari ke pantai Ari? Sangat 8 kah? Sangat 8 kah? Sangat 8 naung. Sangat 9, sangat 8 tuh pas lah ke pantai lah. Kalau jam 10 sudah dingin tuh awal. Karena pas lagi dingin. Kenapa? Amun kita di Bali, gak ada apa-apa aja jam segitu. Oh jam, kita ke Bali kan kak? Kesudah jarang kan? Kan abal ya. Udah ngajak juga ke Bali. Jangan Bali. Jadi aduh panas sekali ya. Aduh saya aja enggak bisa buka topi, enggak bisa buka masker, enggak bisa buka kacamata. Karena panas sekali, masih terik sekali. Di sana guys. Hai. Panas sekali guys. Dan pantainya ya itu tadi seperti yang saya bilang, di sini pantainya kan tidak bersih, airnya tidak jernih ya seperti di Bali atau di mana-mana. Maka dari itu saya tidak kepingin juga sih mandi, hanya ingin berrekreasi biasa saja. Jadi kalau di tempat lain biasanya saya tidak bisa melihat air pantai, air laut, saya langsung pengen berenang. Ini sudah jam 5, hampir jam 5, panasnya masih luar biasa. Jadi tambah saya tidak mau berenang guys. Jadi ya sudahlah. Kita duduk-duduk santai aja di sini. Oke. Kalau turun sunset kayak gini kayaknya bagus. Kelihatannya kayak di pantai-pantai yang wow.
Tapi kalau Pantai Panjang. Padang-Padang. Oh, Padang-Padang. Kayak di Padang-Padang kayak, Beach. Kalau kayak Panjang-Panjang dari Bantu. Oh. Pantainya bisa mancing, bisa berenang di pantai. Di sini juga banyak peternakan sapi-sapi, guys. Jadi kayak ini ya, apa ya? Pokoknya serba ada lah di sini. Cuman sayangnya pantainya ini yang kurang bagus, kurang jernih airnya, jadi nggak menarik untuk saya mau mandi. Oke, guys, kita mungkin setelah ini siap-siap mau pulang. Nanti kita closing di sana aja. Oke, let's go. Jalan, guys, ini keluarga aku. Ini tadi pada mencar, ada yang mancing, ada yang berenang, ada yang kemana kesana kemari. Sekarang sudah mau pulang, baru ngumpul. Iya, penyebab apapun. Gimana? Kalau duduk aja, ambil udah.
Nah itu kakek PI yang eksis. Kami dari anak Banjarmasin. Sudah selesai berseru-seruan di pantai Tabunio, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Walaupun pantainya tidak terlalu bersih, tapi untuk hari ini kita cukup menikmati keseruan atau liburan masih dengan pasca lebaran, jadi cukuplah memberikan kita kerileksan gitu kan, tidak terlalu tegang untuk beberapa pokoknya yang habis dari puasa kemarin kita berlebaran keluarga rame-rame berseru-seru bareng. Nah hari ini hari ketiga lebarannya, kita seru-seruannya di pantai Tabunio ini. Nah ya, walaupun hanya segitu ya, vlognya nggak terlalu yang gimana karena tidak banyak yang harus saya explore di sini karena pantainya cukup kayak gitu aja, tapi tidak apa-apa sekali lagi. Oke, untuk kalian jangan lupa like, comment, share dan subscribe pastinya ya, dan dukung terus channel YouTube Tata 81. Dan nanti kita ketemu lagi di next video, insya Allah. Gak tahu setelah ini saya di hari berikutnya saya mungkin mau sudah siap-siap prepare mau beli tiket pulang ke Solo. Seperti apa nanti kelanjutan vlognya, ikutin terus makanya ya, tonton terus vlog-vlog Tata 81. Oke guys, kita ketemu lagi di next video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Guys, ini ada anak bakantan. Ah, lucu banget. Ah. Hai. Oh, di sini banyak bakantannya, Erai. Di sini yang banyak bakantannya. Nah, sini kita belok lagi. Palingnya tuh super nanti. Mana? Ini supernya tuh. Ay, banyaknya lah. Di situ. Dah. Berarti banyak era di sini. Itu kan di situ adalah di dalam-dalam tuhnya era. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Bye bye.